Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Adeja Channel Tubes Terima kasih masih terus menyaksikan Maman Adeja Channel Teman-teman semua hari ini Armin Alhamdulillah bisa share kembali ke teman-teman semua Untuk pemupukan CMK Karisma Usia 15 hari setelah tanam Teman-teman ya Nah tapi untuk pupuknya teman-teman ya Untuk 15 HST ini kita akan menggunakan Micin, Yakul dan tepung beras rosben teman-teman ya ini hanya menggunakan pupuk warungan saja ya bukan dari toko pertanian nah teman-teman semua untuk micin ini admin akan sedikit menjelaskan ke teman-teman semua kenapa admin menggunakan micin ini micin ini adalah sebetulnya adalah tetes tebu teman-teman ya yang dipermentasi sehingga menjadi seperti ini dan kandungannya ini adalah mononatrium glutamat yang mana nantinya ini akan diolah oleh mikroba untuk menjadi asam amino yang ditransfer ke tanaman kita teman-teman ya Nah untuk yang mentransfer asam amino ke tanaman kita, kita butuh mikroba yaitu salah satunya bakteri asam laktat. Makanya bakteri asam laktat ini admin akan tambahkan pada pemupukan kita kali ini, teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya, bakteri asam laktat dan bakteri-bakteri lain juga membutuhkan karbohidrat, teman-teman ya. Jadi, untuk karbohidratnya kita bisa gunakan tepung ini. Tapi tepung ini hanya alternatif saja. Teman-teman bisa ganti dengan karbohidrat lain. Misalkan air cucian beras yang gratis teman-teman ya. Atau dari umbi-umbian seperti kentang, mantang, ya, ubi kayu ya. Yang disebut dengan singkong atau sampe teman-teman ya. Kalau orang Sunda mah. Nah itu juga bisa teman-teman ya. Kalau yang bagus itu kentang teman-teman ya. Rebus kentang lalu teman-teman tambahkan pada setiap pemupukan. Insya Allah tanamannya lebat, bagus dan subur teman-teman ya. Di dalam eh, tepung rose ini sendiri bisa teman-teman saksikan ya, di sini tinggi karbohidrat teman-teman ya. Di sini juga ada protein, ya, selain karbohidrat ya, lengkap juga ini ya, untuk tepung. Nah teman-teman semua, selain bakteri asam laktat tadi, kita juga akan menambahkan mikroorganisme ya. Mikroorganismenya kita akan tambahkan dengan mikroorganisme lokal, dalam arti dekat dengan tanaman kita, teman-teman ya, di lingkungan tanaman kita, yaitu mikroba dari rhizobacteria yang ada pada akar rumput putri malu ini teman-teman ya yang mana akar rumput putri malu ini sering didominasi oleh rhizobacteria salah satunya adalah rhizobium selain bintil akar seperti ini tentunya ada tiga lagi ya mikroorganisme dan admin sudah bahas pada video sebelumnya pseudomonas sp juga ada ya pada akar putri malu ini makanya ini bagus sekali untuk kita jadikan pupuk untuk kita tambahkan ya mikroorganisme lokal ini supaya si susu tadi teman-teman ya susu terus micin ya terus tepung yang ada pada pupuk kita nanti nanti akan diolah oleh mikroba ini teman-teman ya untuk bekerja sama dengan yakul tadi lalu mereka akan mentransfer dari bahan organik ya dari organik mereka akan ubah menjadi bahan anorganik lalu mereka akan berikan ke tanaman Ya, mereka akan membantu nanti mengolah ini semua ya, mengolah bahan organik yang akan kita kocorkan nanti menjadi bahan anorganik lalu kemudian mereka berikan pada tanaman, teman-teman ya. Segini cukup teman-teman ya. Nah, kalau tidak ada tanah yang seperti ini, bisa juga dengan menggunakan tanah hutan atau tanah humus, teman-teman ya. Artinya, akarnya tidak mesti akar putri malu, bisa juga menggunakan akar rumput teki ataupun dengan akar bayam, teman-teman ya. Tanah yang ada di sekitar akar bayam. Nah, untuk selanjutnya kita siapkan air ya di gayung seperti ini. Lalu tanahnya kita masukkan ke dalam gayung ini, tapi alatnya nggak mesti gayung seperti ini sih, teman-teman. Ya, bisa juga dengan ember atau yang lainnya, teman-teman. Ya, bisa untuk eh, menghancurkan tanah ke cairan ini, teman-teman. Ya, ke air ini. Nah, untuk selanjutnya, sebagai energi mikroba, kita juga akan tambahkan dengan gula merah. Teman-teman, ya, gula merah ini bisa diganti dengan gula pasir, ataupun dengan molase atau tetes tebu, teman-teman, ya. Itu bagus kalau kita campurkan setiap pemupukan, teman-teman, ya. Pada setiap kali pemupukan, kita tambahkan gula. Itu bagus, ya. Jadi nantinya, mikroba yang ada pada tanah, yang ada pada media tanam atau pada tanah, kita itu akan lebih reaktif, ya, lebih kuat lebih aktif dalam memproses bahan organik yang lalu akan diubah menjadi bahan anorganik kemudian ditransfer ke tanaman kita teman-teman ya. Nah, kita juga akan tambahkan ini teman-teman ya. Ini rahasia selanjutnya. Inilah rahasia kesuburan petani menurut admin ya. Ini adalah jamur Jakaba atau jamur keberuntungan abadi yang admin tahu sih ini ditemukan oleh Aba Junaidi Sahid alhamdulillah teman-teman ya dan sekedar sharing saja kalau teman-teman mau memperbanyak jakaba ternyata teman-teman ya jakaba itu bisa tumbuh pada media yang ada timun ya teman-teman ya ini bekas timun dulu ya buah timun admin masukkan ke sini alhamdulillah jakabanya jadi super teman-teman ya nah kita gunakan sedikit saja untuk mencampur pupuk kita kali ini nah teman-teman ya untuk teman-teman kalau misalkan nggak mau pakai jakabannya bisa juga menggunakan airnya teman-teman ya Nah untuk selanjutnya kita berikan tepung beras teman-teman ya Pada video kali ini admin akan berikan dua sendok saja Tapi kalau teman-teman mau ganti dengan yang lain ya misalkan dengan air cucian beras Bisa satu banding satu dengan air misalkan nih air cucian beras 5 liter lalu air ininya air biasanya 5 liter ya itu juga bisa teman-teman ya nggak mesti dengan tepung rose brand 2 sendok ini ya karena admin di sini airnya itu air PDAM teman-teman ya jadi admin enggak mengumpulkan air cucian beras karena beras admin itu dicucinya menggunakan air PDAM teman-teman ya Nah untuk selanjutnya kita gunakan Yakult ya yakulnya sebetulnya enggak harus banyak teman-teman ya Yakult ini ya sebetulnya 1 2 sendok juga bisa ya. Segini juga bisa sebetulnya untuk pemupukan tanaman cabe 60 pohon, tapi teman-teman ya karena Yakul ini admin nggak mau gunakan lagi yang lain ya. Jadi kita gunakan aja semua. Kita gunakan Yakulnya satu botol, teman-teman ya. Nah, untuk micinnya ini ini kan masih usia vegetatif teman-teman ya Kita jangan terlalu banyak teman-teman ya Kita gunakan satu sendok saja untuk 10 liter air ya satu sendok saja cukup teman-teman ya Nah sekedar informasi kepada teman-teman semua Kalau misalkan mau menggunakan micin Jangan terlalu banyak ya Atau Gunakan micin ini hanya untuk Memupuk masa vegetatif saja ya Jadi kalau misalkan sudah berbunga Jangan sampai teman-teman menyeprai Tanaman cabai sedang berbunga Menggunakan micin ya Karena pengalaman admin Micin ini bisa menyebabkan bunga rontok Nah kalau misalkan teman-teman mau menggunakan micin Sampai seterusnya bisa dilanjutkan tapi lewat perakaran saja ya lewat kocor saja jangan diseprai kalau sudah usia generatif atau berbunga dan berbuah karena itu bisa menyebabkan rontok bunga Nah teman-teman semua untuk dosisnya kita ambil satu gelas dari ember tadi lalu kita kocorkan pada tanaman kita ya pada lubang tanam ya baik itu isi dua ataupun isi satu tetap ya untuk dosisnya kita kasih satu gelas aja atau 200ml aja. Pertanaman Oke teman-teman jadi seperti itu Caranya ya Untuk sharing dari Maman Adeja Channel Untuk pemupukan yang seperti ini Ini sudah teruji teman-teman ya Sudah beberapa kali admin Menggunakan seperti ini ya Yakul, micin, lalu Tepung ya air cucian beras Itu sudah menjadi uh, Kebiasaan ya menjadi makanan sehari-hari Bagi Maman Adeja Channel Untuk memupuk tanaman teman-teman ya Baik itu memupuk timun, memupuk cabe, dan lain-lain, teman-teman. Ya, oke, teman-teman, semoga teman-teman tidak gagal paham. Ya, jadi untuk melebatkan buah itu, kita tentu dari akar kita harus bagus, ya, dari batang juga harus bagus, daun juga harus bagus, ya. Proses fotosintesis harus sempurna, sehingga nantinya akan menghasilkan buah yang lebat. Ya, kalau salah satunya itu tidak berfungsi dengan normal, dari mana kita akan mendapatkan tanaman cabe yang lebat. Oke teman-teman, seperti itu sharing dari Maman Arjaya Channel. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.